Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan video cara akses PMM. Kita ketik Merdeka Mengajar, ya. Karena itu di sana sudah ada, kita klik langsung. Kemudian ini tampilannya. Kemudian kita klik masuk ke PMM, masuk ke akun belajar ID, ya, kita pilih akun belajar ID, kita klik. Selanjutnya kita scroll ke bawah, klik lanjutkan. Dipastikan Bapak Ibu mempunyai akun belajar ID. Ya, ini adalah tampilannya. Seperti ini fitur-fitur yang ada di PMM, lengkap sekali. Karena video ini kita fokus ke modul ajar. Bagaimana cara melihat modul ajar atau cara mendownload modul ajar. Ya, kita pilih fitur perangkat ajar. Ini fitur perangkat ajar, kita klik. Nah, di sini ingin cari apa? Modul ajar, kita pilih dulu kelas. Pilih umum, kemudian kita klik. Kalau SMP itu ada di fase D, kita klik fase D. Pilih. Kemudian mata pelajaran apa yang dipilih? Silahkan dicari. Ya, kita di sini bahasa Indonesia, pilih mapel. Kemudian kalau materi apa yang mau dicari, tulis aja di situ. Di sini saya contohkan prosedur. Cari perangkat ajar. Oke. Nah, di sini banyak sekali modul-modul yang sudah di-upload oleh ibu bapak guru hebat yang ada di Indonesia. Nah, di sini banyak sekali, kita pilih, kita klik yang kita pilih. Nah, lihat detail. Kita klik. Nah, sampai benar-benar terlihat modulnya. Oke, kita pilih yang di atas, kemudian ada tanda download, itu kita download. Kita buka di laptop kita. Klik download. Nah, di situ ada, kita klik dua kali, kita buka. Nah, inilah modul ajar yang sudah kita download tadi. Mudah kan? Silahkan mencoba, ibu bapak guru hebat, banyak fitur-fitur yang ada di PMM ini. Kalau milih mapa lain itu banyak sekali, contohnya juga banyak. Silahkan dicari dan dimanfaatkan PMM-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.